Finally aku nak balik Sungai Petani. Aku berada di The Nisra Building. Tadi daripada Kuchai lama, aku bawa kereta ni sampai sini. Start daripada Kuchai sampai sini 30% bateri. So aku main sampai PJ ni, Nisra Building. Charging dia cepat. Charging dia 60.4 dah. Tengok tadi aku main charge masa tu dah cuma 30%. Sekarang dalam use time 12 minit dia dah sampai ke 43%. Aku nak balik Sungai Petani, aku kena charge sampai 100 lah. Tapi aku recommend kepada korang jangan charge sampai 100 lah. So dekat sini tadi guard ni dia open gate ni, bagi aku reverse. So kalau untuk Tesla kan, charging dekat belakang. Kita kalau masuk kepala macam tu dia susah. Tali tu dia tak cukup untuk tarik. So guard ni dia baik. Dia buka gate ni, bagi aku reverse. Takkan aku nak reverse ni kot. Tengok, tak boleh reverse pun sini. Tak boleh reverse pun. So aku kena masuk sini, reverse sini, baru boleh park. Okay, jom kita layan dulu lah. Lebih kurang 30 minit kena tunggu. 3:28 AM. So guys, sekarang ni aku tiba dekat Taiping Highway, Bukit Gantang. Actually ada lagi, aku punya bateri ni kat sini, kau boleh tengok charging ni. Actually sempat sampai Sungai Petani. Aku saja nak top up. Actually sempat balik Sungai Petani, tetapi aku top up kejap lah dekat Bukit Gantang. Saja nak check in dekat sini, saja nak try. So lain kali kalau aku daripada Sungai Petani pergi ke KL, KL balik Sungai Petani, aku dah tak takut dah macam ni. First time kita memang takut sikit lah. Semua pun nak try. Actually directly tadi aku charge kan dekat station tu, dekat mana dah, Nisra Building tu, shoot sampai Sungai Petani actually cukup. Tetapi kalau aku charge dekat sini, lepas tu balik sampai Sungai Petani, esok aku tak payah charge dah. So aku top up sikit je lah. Aku testing je. Cuma nak bagi korang tahu lain kali kalau sini, kalau northbound dengan southbound pun dia ada juga. Dia dua-dua tempat ada. Mereka pakai ni ABB Jom Charge. Okay, yang ni fast charger lah, DC fast charger CCS2. Actually dia 50 kW. Tetapi kalau masa korang charge sampai sekejap, dia jadi turun sedikit lah, jadi 47 kW. Quite laju juga lah. Akhirnya sampai. So sekarang kita tinggal 60. Okay, so tak ada masalah lah. Langsung tak ada masalah kalau kita bawa EV. Alright guys, so hari ni actually aku dah balik Sungai Petani lah. Lepas tu ni Tesla tengah charging ni, pakai 3-pin plug, itu mobile charger. Semalam dah charge sampai hari ni kena 17 jam. Tapi tak apa, sebab rumah ni dia single phase kan, dia lambat sikit. Lain vote bar tu. So aku dah ambil Apple Watch ni. Apple Watch ni kita boleh on off dia punya itu apa dia, unlock ataupun buka climate, buka aircon dulu, unlock charging port, buka boot semua boleh pakai Apple Watch. Aku dah download dia punya apps. Lepas tu kalau guna phone ni, actually aku nak bagi tahu sama korang. Actually kalau navigate kan, macam sekarang ni aku tengah tunggu bini dengan mak aku turun. Aku nak bawa dia pergi Penang. So aku just tekan, kalau korang nak cari maps kan, korang cari siap-siap dekat Google Maps ataupun dekat itu Waze. Lepas tu korang send. Macam example sekarang aku tekan Penang kan, korang boleh tengok. Lepas tu aku tekan send lah. Aku tekan send, send to apa dia, share to Tesla. Lepas tu masa aku masuk kereta, dia akan auto directly ada dia punya map dekat sana. So sekarang ni korang tengok lah, aku nak unlock charging port, charger ni. Stop charging. Okay dah stop. Macam ni je. Tering. So sekarang dah putih kan. Kita tarik gelok. Okay dah siap. Dan satu barang lagi, apa yang syok kan, korang tekan ni, confirm, dia akan buka. Lepas tu after korang dah letak barang, korang tekan tutup, confirm, dia akan tutup. Okay, satu barang lagi yang syok, korang boleh open dia punya aircon siap-siap. Kat sini started climate, dalam dah ada aircon siap-siap. So kita buka dalam, korang akan nampak map nanti. Adui, tengok, dia dah ada siap-siap maps ni. Dia ambil korang pergi Penang siap-siap. Tengok Penang Island. Steady kan? Just share je pakai phone. So kalau ada Apple Watch dengan iPhone tak payah 14 Pro Max pun tak apa, 12, 11 pun boleh. Dengan kalau ada macam ni, korang pakai Tesla kan, dia combine semua, dia memang macam gadget lah kereta ni. Dia macam gadget. Korang nak main dengan phone,
nak send message bagi dia, nak suruh dia buka ni, buka tu, start aircon dulu, semua boleh. Dia punya aircon, aircon korang tekan ni. Aku nak tunjuk korang dia punya screen kan. Aircon korang boleh adjust dekat sini. Dia sini kosong, satu macam ni, 2, 3, 5, 8, nak buka aircon. Dekat sini korang just tap je. Setengah orang dia pakai dua tangan, macam ni. Actually satu tangan pun dah boleh lah. Dia boleh buka, lepas tu blow up, blow down, macam ni. Okay. Lepas tu ini pula, blow up, blow down. Lepas tu ini cermin depan untuk dia heatkan masa sejuk. Ni cermin belakang, ni auto pun boleh. Ni atas, muka, bawah, kaki. Yang ni bagi kerusi panas. Okay, tekan, tekan, tekan. Yang ni rear, rear pun dia boleh buka aircon lah. Rear, kita turn on. Okay, kalau tak nak just tekan balik dia punya screen. Dekat kereta sini, ini semua dia punya infotainment lah. Okay, untuk control ni, the first line sini adalah lampu. Korang nak tekan on off ataupun auto. Lepas tu fold mirror. Yang ini kalau bayi ada dalam kereta ataupun anjing, korang boleh tekan. Window lock, glove box. Dia macam ni, tengok lah. Okay, dia buka. Okay, tutup balik. Glove box dia tak boleh buka macam ni ya. Okay, dia tak boleh buka macam ni. Dia kena tekan ni, glove box. Okay, lepas tu ni wiper. Wiper usually kita tekan auto lah. Mirror, korang boleh adjust left right guna dial ni. Dial ni untuk adjust. Lepas tu tekan X. Yang ni recording. Recording dia akan record sendiri lah. Sentry mode tu korang tekan, masa korang parking tu dia akan record. Masa dia detect ada orang dekat tepi keliling, dia akan record, auto record. Yang ni steering adjust. Okay, steering ni dia tak boleh adjust macam ni tau. Sendiri adjust tak boleh. Dia kena adjust pakai ni. Okay, dekat sini korang boleh macam ni, ataupun yang masuk keluar macam ni. Lepas tu tekan save, tekan X. So yang ini pula kedua adalah pedal lah, pedal and steering. Acceleration standard atau chill. Chill tu dia tak ada power lah kalau korang nak save battery. Dia laju juga tapi tak begitu power daripada standard lah. Kalau performance spec mungkin dia ada lain sikit. Dia boleh adjust dia punya itu drift mode ke apa-apa. Yang ini tak ada. Yang ini long range. Lepas tu steering mode, dia ada comfort, standard, sport. Dia lebih stiff lah, dia lebih keras. Lepas tu stop mode, creep, roll, hold. Yang ini adalah dia punya region. Region tu kurang nak macam kereta biasa, kurang pakai creep lah. Kurang lepas minyak, dia akan vroom, dia tak akan region. Kalau hold ni kita tak perlu tekan brake langsung. Untuk kereta EV ni kita tak payah tekan brake actually. Brake tu untuk kecemasan. Lepas tu yang ni charging macam ni loh. Aku baru charge habis 89%, macam-macam lah. Lock lah autopilot. Yang penting ni control pedal steering lah. Ada member-member tanya juga, adakah Tesla shock dibawa lah? Bagi saya lah, sebab usually saya bawa kereta ICE kan, yang ada engine. Tiba-tiba tukar kepada kereta yang tak ada engine, EV. Disebabkan actually saya dah kahwin, anak pun dah nak keluar dah. So kereta yang family car tu pun CLA45, disebabkan 4 pintu, Sirocco 2 pintu, A86 2 pintu, DC2 2 pintu. Keempat-empat kereta ni semua bunyi dia exhaust kuat. Walaupun family car CLA45 tu dia punya exhaust pun kuat juga. Itu pasal saya terpaksa lah jual CLA45. Lepas tu tanggungan tu pun tak banyak sangat, so saya boleh kurangkan komitmen sedikit. Lepas tu kalau nak cakap tentang kereta EV ni, actually kalau korang lah nak cari sebiji kereta yang tak ada bunyi, lepas tu family car, lagi satu laju juga, ini adalah sangat sesuai untuk korang lah. Jangan ada range anxiety, macam korang takut bateri habis kan. Example lah, macam korang bawa kereta ICE pun yang ada engine tu. Okay, yang itu kita panggil ICE lah. Yang ada engine tu korang pun tak akan bawa sampai minyak petrol sampai kosong kan. Sampai 1 bar, 2 bar kita pun dah pergi pump juga. Sebab ada banyak orang dia tanya kalau bateri habis macam mana. Aku nak tanya balik kepada korang lah, kalau korang punya kereta petrol tu, petrol habis macam mana? Takkan korang nak bawa sampai habis petrol. So aku faham, disebabkan actually untuk kereta EV ni dia kurang daripada, kurang banyak-banyak dia punya station ni untuk charging ni, kurang banyak-banyak daripada petrol station. Tapi apa yang kita boleh buat adalah tiap-tiap kali kita bangun, kereta dah full dah.
Dia tak macam kereta yang ada enjin, kita kena pergi ke luar untuk pump petrol. Kita tak boleh pump dekat rumah. Lepas tu kadang-kadang malas nak pump. Okay, kita straight balik mai rumah. Esok pagi kita nak pergi kerja. Okay, dah lewat, kita kena pergi pump petrol lagi. Untuk kereta EV ni, once korang bangun, kereta dah full dah. Kalau korang tinggal dekat rumah 3-phase, dia lagi cepat. Kalau aku, sekarang ni kalau single phase ni, aku tidur-tidur, lepas tu mandi-mandi, lepak dalam 15 jam, 15 jam, 16 jam, dia full lah. Dia sampai sekarang ni 88%. Semalam aku rasa tinggal 34% kot. Sebab single phase ni kita guna 3-pin plug tu, mobile connector tu, dia lambat sikit. Dia ambil masa dalam 24 jam, 17 jam. Dia depends on korang punya percentage lah. Pakai kereta EV, tak kira lah Tesla ke apa, tapi kalau bagi aku lah, Tesla ni dia macam kita punya iOS, kita punya Android. Dia macam gadget lebih daripada kereta. Sebab semua barang kita connect dengan phone, connect dengan Apple Watch, ataupun kita connect dengan kereta ni, boleh main game, boleh tengok YouTube. Okay, ni semua infotainment. Dia semua totally boleh link together lah. Dia syok. Satu barang yang sesiapa yang suka gadget, kereta macam ni memang syok lah. Yang kereta ICE dia tak tahu, mungkin aku still tak update kot. Orang kampung mungkin BM, Merc, kereta lain itu, Ferrari, Lambo sudah ada teknologi macam ni, aku tak tahulah. Tetapi Tesla ni memang syok lah. Korang jangan tengok meter dia macam ni tau. Ni laju dah meter dia. Dia tak ada gear. Dia macam CVT tetapi bukan CVT. Korang tekan, korang nak tengok meter dia, KMH tu, korang nak 100 dia 100, korang nak 15 dia 15. Dia cepat tau, tekan je dia pergi dah. So sekarang ni pukul 4, aku nak pergi kerja dulu, nak editing video, nanti upload bagi korang tengok lah. So kita jumpa di next wishlist project video. I see you all in my next vlogging again. Bye bye.